Sementara itu, saat kerusuhan semalam di Jalan MH Tamrin, ada insiden menegangkan yang melibatkan seorang perempuan. Ia dicurigai membawa bom saat melintas di dekat Bawaslu. Ia tidak bersedia melepas tas ranselnya meski berkali-kali dibujuk oleh polisi. Inilah aksi seorang perempuan yang membuat heboh penjagaan di kawasan Jalan MH Tamrin Rabu malam. Memakai ransel dengan untaian kabel serta bercadar, polisi curiga ia membawa bom. Polisi pun berusaha memintanya untuk berhenti, tapi perempuan ini justru tak bergeming dan melanjutkan langkahnya. Gas air mata terpaksa ditembakkan agar pelaku berhenti. Hingga akhirnya, upaya persuasi polisi membuahkan hasil. Perempuan ini pun menyerahkan diri. Saat diperiksa, ibu rumah tangga ini bertempat tinggal di Pesanggerahan, Jakarta Barat. Dari hasil penggeledahan ransel dan jaketnya, ditemukan benda berbentuk tabung berbahan besi berukuran 10 cm. Belum diketahui pasti motifnya memperkeruh suasana di Bawaslu malam itu. Namun, karena sudah menebar ancaman, perempuan ini pun dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan untuk NET.